masuk lagi nih bosku nih, MTB 29R Dominate serinya itu AXI.com R ya ini ya, barang limited edition ini. Wih, masuknya cuma sedikit doang nih bosku, siapa cepat dia dapat. Sing dorong subrek, langsung disubrek saja ya bosku ya. Kita langsung cek speknya nih, apa saja nih. Kita shoot dari framenya dulu. Wih di framenya wis TA bosku, bus AXI. Warnanya ini blue metallic ya, mantap sekali framenya nih bosku. Wih, nama dominatnya warna hejo-hejo kumaha gitu ya. Wih, mantul-mantul. Kita langsung saja shoot Comar AXI ya. Ini nama serinya nih, frame hydrofoamed alloy, sudah internal cable. Wih, internal cable-nya di bagian headtube ya, terbaru bosku. Framenya sudah taper, tapernya pakai yang lurus bosku, bukan yang kecil cembung ya, lurus yang terbaru mah. Bagian framenya ini nggak ada internal cable routingnya ya, soalnya framenya di situ, IC internalnya di sini, bukan di sini. Biasanya kan sepeda di sini, yang terenew di sini bosku, kayak model-model patrol itu ya nih ya. Wih, dan ini nama dominatnya warna hijau. Di bagian downtop size-nya itu M medium, ada baut briket botolan, sudah di labelin SNI bosku. Wih, ngengkeng nih, standar nasional Indonesia. Wih, mantul bosku. Dan untuk bagian foraknya ini dari X-Fusion, sudah bus ya ini ya, sudah ribbon tuasnya di bawah warna berem. X-Fusion travelnya itu 120 29 ya bosku ya, RC32 29R bosku. Sudah ada teknologi lockout dan sebelah kiri buat ngurangin angin, ngerasin angin dari sini bosku, tinggal dipompa saja ya. Aprihab alloy bearing bosku. Wih, sudah TA ruji-ruji alloy. Rotor Shimano 6 hole ya bosku ya, 160. Clipper brakesetnya wis hidrolik, nanti kita lihat hidrolik yang apa. Mata kucingnya bisa mengeong nih, warna oyen. Dan untuk bagian wheel setnya ini dari Dominate, wih sangat lebar banget nih, kurang lebihnya ini 3 cm nih bosku, lebar sekali, peleknya gede, mantul, alloy double wall, pakai pentilnya Presta, standar internasional Indonesia. Bannya dari Maxxis, wih, bannya ini mantul sangat bosku, Maxxisnya yang squall nih bosku, Arden 29x2.25, 65 PSI, EXO. EXO apa ini? Protection. Wih, mantul sangat bosku. Dan ini motif gerigi-geriginya nih, atau kembang-kembangan ngelibas trek, becek-becek kerikil masih mantul. Logo dominatnya DO. Dan untuk bagian grabnya ini dari apa nih? Cemino. Sudah ring clock bosku, warna berem. Brakesetnya hidrolik MT, Shimano MT 200. Dan untuk shifternya ini dari SRAM. Wow, keren banget, non indikator ya. SRAM-nya dari SX ya, 12 speed SRAM SX. Wih, keren sangat bosku. Handlebar flat dari Dominate alloy, stem alloy Dominate pakai yang pendek. Brakeset sebelah kiri, grab sama ya bosku ya. Kita ke belakang lagi bosku. Saddle-nya dari Dominate, motif terenew 2022. Pedalnya dapat yang atom. Set posnya pakai yang fun. Alloy double wall. Berapa poinnya kita lihat nih bosku. Kita cek. Poinnya 30.9. Wih, lumayan gede bosku. 30.9. Gacor nih bosku. Dan ini manual booknya nih bosku ya, di scan barcode, dia kecil ya, menghemat bahan, jadi pakai scan barcode ya bosku. Bergaransi frame 5 tahun dari Dominate. Mantul. Set klaimnya alloy. Dan untuk bagian cranksetnya nih, cranknya ini dari SRAM SX. Wih, ganteng banget bosku. Holotech sudah bosku ya. Dari sini nyolok-nyoloknya nih, lubang paling gedenya di sebelah kiri bosku. Jomblo crank ya bosku ya. Kurang lebih chainringnya ini di 32T. 32T bosku chainringnya, jomblo crank. Mantul. Rantainya dari SRAM juga. Wih, SRAM apa itu rantainya? SRAM Eagle. Wih, gacor bosku. Frame TA bosku.
Dan untuk bagian RD-nya dari SRAM juga 12 speed. Wadidaw, SRAM SX bosku, gacor banget ini. Dan untuk sprocketnya pakai yang black dari SRAM juga ini. Kurang lebihnya ini 12 speed 1150T. Bisa nanjak pohon tangkil, pohon pete katanya ya. Dan sprocket anti melehoi ini bosku, gede banget ini. Sudah kaset, sudah slop. Afri hubnya dari apa itu? Wih, merek apa ini? Go. Wih, jangkrik bosku. Sudah TA bearing, jangkrik. Rotor 6 hole, Shimano. Paper brake saya tewis hidrolik tadi. Ruji-ruji alloy. Mata kucing bisa mengeong. Peleknya alloy double wall dari Dominate yang lebar 3 sentian nih bosku, kalau tidak salah mah nih bosku ya. Bannya tadi dari Maxxis mana? Maxxis Squall, warnanya coklat bosku. Mehong nih harganya. Bensinnya Vesta Maxxis Arden 29x2.25 Exo Protection 65 PSI. Sangat gede, sangat mantul. Berkualitas tinggi ya pastinya ya. Gerigi-geriginya. Coba kita cek kejangkrikannya coy. Ambil pedoknya coy. Itu mekanik terbaru tuh. Kita zoom dulu mekaniknya. Yo coy. Kita cek kejangkrikan. Sonic bawah ya. Sip. Kamu gue, saya bilang udah ya. Gue depan terus. Wih, kita cek kejangkrikan bang Dominate AXC 2.com R ini. Lepaskan. Wih. Jangkrik apa coy? Jangkrik kalung. Jangkrik kalung bosku, rem. Dah. Jangkrik kalung pisan ini bosku. Mengkeng jangkriknya nih. Buruan nih, siapa cepat dia dapat, stok terbatas nih ya. Soalnya limited edition. Harga presslistnya itu adalah 10.750. Penantangnya Polygon Extrada 7, Clovis 7, dan Cem. Cem apa ya? Slick Jet 12 ya kalau di elemen ya. Wih, keren. Kalau di Pacific belum ada. Belum ada rivalnya nih bosku. Buruan bosku, kalau di trail itu bisa penantangnya Rafa G10 bosku ya. Tinggal pilih mana, pilih aja suka yang mana. Kalau teman-teman yang mau transaksi online, Tokopedia, Bukalapak, Toko Tuna Sepeda ready ya. Kalau yang mau langsung ke toko ada cicilan 0% dari Home Credit Indonesia. Merapat saja ke toko, syarat mudah, prosesnya juga cepat. Sing dorong subrek, jangan sampai lupa di subrek. Salam ngengkeng, salam.